Saya berada di kantor Bupati Tapin. Dapat kami laporkan inilah suasana pertemuan warga desa Pipitak Jaya dan warga desa Harakit untuk membahas soal ganti rugi lahan dengan pemangku kepentingan di aula kabinet satu. Deposito mau menerima surat berharga, nah, atau bentuk ganti kerugian lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Jadi itu yang akan kami laksanakan saat ini. Jadi kami tidak lagi tidak dalam kapasitas memusyawarahkan nilai ganti ruginya. Nilai ganti ruginya tidak kita musyawarahkan di sini dan tidak akan kami musyawarahkan karena itu sudah ditetapkan menurut oleh appraisal. Nah, seandainya Bapak dan Ibu tidak setuju dengan nilai tersebut, kami tetap akan memberikan nilai ganti rugi tersebut dan dititipkan kepada pengadilan.